Ayuhun nasu kerja'akum bilhan. Keiling-iling manusia. Jadi bar merangno ingatasi perkara Nabi Isa alaihi salam. Kada pas ini dino Natal. Ini tau ya. Merangakan ingatasi yang mu'min. Merangakan ingatasi cintai manusia. Ora kene. Ojono padu. Ojono padu. Ya Allah. Saiki Allah nasihat secara umum ya ayuhan nas. Fa'ilin manusa qadda aku burhanun teman teko ing siramu kabeh apa pertanda kudu dadi. Assalamualaikum. Alaikum minat hasbira wa ya nabi iki hujjah. Hujjah sing terakhir iku Nabi Muhammad. Nggo cocok. Aku neng dunia itu sampai akhir sampai ilayah mil. Ya. Aku neng dunia di tengah engkau bakal ono perang antara orang Yahudi karo orang Islam. Dia gak itu ya katakan. Terus ono perang antara orang Islam. Perang orang Islam kalah terus dia benar. Dia tahu. Itu dari kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min hadis Bukhari. Ya tajam ma'alam hiru'an. Kau bawa kampak. Iki oleh pas. Kabeh kapan maju entek. Sungguh ngajak jani, sungguh ngajak perangan. Pas. Jadi lagi nanti disahkan yang Islam bakal kerusakan lori. Maknanya kerusakan Masjidil Aqsa dikuasani yang Islam kabeh. Tidak tahu. Tidak tahu dikuasani dengan apa yang lalu. Lepas. Kurang apa ini? Tidak tahu ya? Tapi nanti disahkan bakal Allah akan masjid. Masjid maknanya memborong dunia ini tak seret. Yang sahut pun, ya. Saya ini juga Allah yang sebenarnya nganggur perantara kita membongkar nabi. Kalau nabi itu makasih, kita itu mau lari. Saya juga Allah juga, saya kan ngono, Allah itu angen-angen seluruh teko, itu untuk nemes teko, orang pas, orang tak. Boleh teko, orang teko, angan-angannya rumah sana Nabi Isa besok uling di bawah Nabi Isa itu plus betul masa ini sungguh-sungguhan sejak Allah yang dianggap saya ini bareng itu ikhtar ke apa itu Nabi Isa jet leung Mekah jika ngomong walong jam mau pitung jam itu mau angan-angan gak cukup ya nyawat lingkak berajar. Insyaallah. Lah al-Masih dijalur ana al-Masih Dajjal ana al-Masih Isa bin Maryam. Jadi apa? Jadi apa dinane ana kiai ne itu pas gue kaya begapa kiai ana Masih Dajjal ana Masih Isa bin Maryam. Jadi Allah astaghfirullah al-azim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jadi saben ono tetekan barang sing anyar sing ngendikana Allah itu orang pas orang angen ya saya ingin kukata orang perangan karo Yahudi rumah sana perangannya kayak ngomong kayak ini
sungguh kalah wong Yahudi hatta ikulal hajaru wal nadar wasyajar sungguh kok ngucap wik-wikan kayu eto bodoh nopo ngucap juga saya ini semucap orang ngucap mergono cahaya kendala anak angin-angin jadi Allah kami tetap hujah kaji Nabi hujah dan cocok hujah aku hujah teman-teman terkait buat kaya hujah rupanya sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina aku nurun nomor yang kue kabeh nur sing terkelo Al-Quran iki kaji Nabi gadeng karo nopo Quran Quran gadeng karo kaji Nabi kalau kamu mesti apa Quran? Ya kalau kamu kasih kapan tuh yang dinamakan ini gak mesti nih dimesek-mesek no saiki ngalamati terus kalau kamu ngalih Quran kalau kamu geblok apa ya Quran udah aneh tau itu kan sesuai juga lagi itu yang dilema gue ngalah-ngalah yang terus kayak poloan ketanyain orang apa Al-Quran yang orang ngerti apa-apa orang kayak kaset nih rabu ngaku lho kami pun ini kita bikin jadi Imam Ghazali ngalir di apa Al-Quran Imam Syafi'i ngalir di apa Al-Quran mulanya kaset saya ini Alhamdulillah itu yang ngalir tur apa Al-Quran ini karek sisa, itu sisi anak ijek ini ulama-ulama dia itu mesti hafal Quran Imam Syafi'i itu 10 tahun mesti hafal Quran Imam Ghazali oke, 9 tahun, 8 tahun terus hafal Quran mesti itu Allah saya itu ngomong kiai kadang moto inna apa inaka kok bisa lari oh tahu pun ya Allah kerjaakum Rabb sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu kerjaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran jadi kiai biar itu ulama nabi biaran makan ka'annahum humurun mustang sirah farwat min khaswarah gak bisa kau makan apa makan Al-Quran apa makan uang alim jadi uang alim gak apa Al-Quran aku orang apa yang lu yang paham mau tentang ini wa'amadlah karena berusaha akan amanukan iman lagi nabi Allah wa'atasamu lan bakal lan ketekelan sopun akan diiklan diri kelawan Allah ilang-ilangi itu nasihat yang terakhir ini ayat itu yang akan sing iman kelawan Allah ketekelan yang ingkusti Allah fasayidukhiluhum fi rahmatin minhu yang terdapat rahmatin tinggal rahmatin disangking Allah orang ditekan boh kerjanya Gusti Allah mangan iya mangan iya pari mangan ya mangan kalau orang tani itu agak mangan semua tegap si bawah jatuh satam ya bukan bisa mangan kaum ini kok lembulan dikulai jarinya negara apa-apa nih jelas tapi hujan lagi orang itu itu karena jelak orang tani ya ini Allah Tuhan Allah Tuhan ya Allah jahwe itu yang Islam itu kapan benar-benar orang tani Kamboja itu yang Islam ya orang tani Thailand itu yang Islam yang ada ya orang orang itu ngobrol ini percaturan itu jadi negara-negara diri itu yang akal ya yang apa? Mangan ya orang ketentuan
kadang mangan, kadang iya mangan terus nyatane. Mbok iku guys. Mbok mangan duit 50 kanggo sawulan gak iso. Monggo wong tani ku kok 50 sawi ku sawulan urung kesandung kadang. Sama lazina mengkawalnya pelitain akeh bin amat inatullahi kelawan Allah wa atasamu mulanya saya itu kadung jadi tani ya masih sang olen ketekelan yang Gusti Allah saya ditakonin pun kalau pasrah datang Gusti Allah ya kadek nacel perintah Gusti Allah orang yang saya katakan itu ngenes-ngenes saya tambah kuru ya pak fa'amal lazina Kau ini, ano jaga tamu saking nopo Thailand. Ngomong tani ala ambek dia ini. Ini suka yang ngomong angin yang kata kau ni. Padahal dia itu, suka bisa itu sudah. Wama yastam di ajar amal lazina amanu billahi wa atasamu. Takut tekanan yang Gusti Allah. Saya tak lupus ini. Saya juga mengenai tinggi dari kota Thailand, gunung petani. Asal orang Jawa kaki. Orang Jawa itu kandung kios ya. Ini kota Thailand, kota apa? Kota Bang? Bangkok. Oh no, fanatiknya yang karuan. Anak ekor ngaji soal iya-iya nih mbah wastafan Gusti Allah lu mulai diem sampai saya kita ini suku jenis-jenis tinggi ke tanah pembangkok soalnya orang jalan iya ini bahasa apa Jawa tetep Jawa dengan kayak bangsa ini wong Kendal. Ya, wong desa iki. Iki sama lagi na amanu billahi wa atasamu bih. Iki bisa nasanto Allah. Sampai ning akhir zaman, insyaallah bakal oleh rahmat ing Gusti. Masa ini disimuhin maka bakal lebono ya kue katek nama di sobo gak hujan ya di tetep makan itu kok gak jadi itu kok gak mati ya kan ya saya yang berindir kita kan jadi urat besar mbak ya ini gak jadi berindir. Aku tak cikai sepi. Minhu sangking Allah wa qablin lan kanugrahan wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim lan udunallah wa akeh ilaihi man Allah ing dalam tariqan mustaqiman ikan apa wa dinul Islam sampai saiki kita sampai saya itu artinya ija tetep agama ini agama apa? Islam di Togo, di daerah Soviet Rusia mulai tahun dituras komunis menang tahun itu libur dinyatakan jadi negara apa komunis tahun jangan pulau loro ngelokor entek kudinise ya wong Islam sing biyen kasih saiki kok tetep sampai jenenge Ahmad ya sampai jenenge Jilah Ruslan
Kasbulatov, ya? Rusia bukan Kasbulatov, itu ketua nama DPR Soviet Novo, Rusia. Hadap, itu di Kasbulatov, Novo. Sini mereka ada, Novo Ruslan Kasbulatov, jadi Ruslan Kasbulatov. Saya ini berusaha ke ini, mau mati, mau urut. Insyaallah oleh yang bicara di ayat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اللَّهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ وَفَطٍ وَيَهْدِيهِمْ مُسْتَقِيمًا. Ya mungkin yang Allah yang jangan kan sejuk. Kalau mungkin itu agama Islam, jangan yang mau tuntun. Karena tapi agama Islam itu agama yang dia, agama tuntun. Allah yang tuntun diri. Pesantren ni orang, orang kena pertuntun dia itu sumaju universitas jenis IIM orang kena. Ini Allah semua benar. Kalau ni kena jadi santri atau sombong, kadang santri mau pergi tambah. Kalau pun dia tetap dia mau jadi santri, ya tenang aku. Atau sampai orang ngalor orang, terus ini ke Allah. Terjadi samarnya dari Allah orang ada di perang loh. Apa lagi? Alhamdulillah, apa mudi? Terus lagi tetap motivasi tangga. Enak kan mana itu? Fasayu jadulhir fi rahmatin minnu wa fadlu wa yahdihim yahdi suratam mustaqim. Jadi yang dari Islam sesekalan yang bersih Allah keadaan dia contoh dikuntur sampai tahu jangan kuah luruh ngelakar kok bisa tetap ke orang apa? Orang goyang, orang geslek ini sebetulnya yang sing bener-bener istir jadi orang dipengaruhi sopoh wahi tetap oleh lillahi. Apa punya? Lewat pengaruh negu zaman sing kuasai kau, sing kuasai kita tetap aku Islam itu ilah itu. Alhamdulillah sesekalan kawan Gusti Allah orang ada energi. Berkuasa ini kasar punya cermin cermin. Abah nak itu gue. Itu kok sih tidak temen gue akal, ya? Itu Allah repot gue. Terus Allah wahai gue itu temen alam jah. Jadi misalnya aku urut menyalam dunia, ya dia orang kencer. Ya mati malam, ya. Dia jadi pegawai, dia jadi militer, dia jadi kencer. Aku sampai kencer menggunakan uang, orang-orang mangan, mesti ngatur orang uang. Dan ini sekali susah. Ya, jadi kencer di dunia, ada semuanya, ada semuanya. Tapi urut menyalam dunia. Kentur jadi tarik, kentur jadi peting, di kentur jadi bupati, jadi MPR, wah sumpahnya mutlakannya diri-diri, orang kena, orang-orang yang mengatur. Tapi dia sebut si Allah lorong, jadi Allah. Jadi ini jadi umum, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ minu wakabul wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah yastabtunaka kelasan ini, itu kan pungkasan pungkasan terangno wakita so ayat iki ayat ingkang akeh nerangaken ingatasi bab-bab ingkang mabegopoan kalan warisan saya itu dipungkasi kalan apa? Warisan neng Quran ku campur ana bae. Mulane wong ora iso paham Quran iku aneh. Mung ora ana babu njuk gak enek. Ora ana babu salat. Ora ana babu zakat campur. Mulane ora ana Quran iku ora sangka Gusti Allah yekti Quran gak iso dipaham. Mergo tanpa urut. Ya? Jika ada ayat Quran itu, mana kau nak ngarang atau anu Quran? Semuanya Quran.
Iki ngoji. Napa mu? Izat. Jasad tunaka jaluk fatwa sopong akeng silamu fil kalala di dalam kalala. Kalala itu orang di wong tua, orang di anak. Iki dilu wong kalala. Nah, maknanya orang di wong tua, orang di anak. Sinaris sopo, famili. Ini ada wong tua, ada anak-anak. Ada wong tua karo famili, wong tuane. Iku diutamakno dening Gusti Allah. Dan ini jangan lucu loh, kayak ini. Kesat punaka jaluk fakta wong akeh ing sliramu fil kalalah kulillahu yufkikum fil kalalah temen Gusti Allah iku fatwa ing sliramu ing dalam kalalah ini murun halaka lalu kesopo awak-awak maupun yen halaka mati laisa lawan orang dia anak ayo pada awak orang dia anak orang dia wong tua ya wai kalalah itu sebenarnya kalalah maknanya orang dia wong tua orang dia apa? Anak walau ukhtun lah kayaknya sebulan sekali orang itu buang ukhtun utai bulur min abawain au ab falahan sumatara saya itu bulur siji oleh bagian apa separo bahwa utai ah ini kasar bahwa ibu ha utai bulur itu maris ha ini kondisi itu yang ukhtun jani ama tarakat istabani barang yang tinggal sopo oh silam yakun dah awalat namun orang anu lah kecil laha kebi uktun apa alat ya gaji anak ya iya buru senaris fa'inkana lah awalat nalika anu lah kebi kuno yesu yang batun apa anak dakarun halase alahu orang suci lalu kebi ah au umpa atau wedok kalau huma fadula an-nafsiya au unta apa ana itu kalau mengkaji ahma fadula uta barang Allah an-nafsiya ini sebagian oh dan star hasil niki Allah ngendikaken wong itu dulur nek itu dulur aturan nek anak karo bapak ya dididikno anak juga anak itu cukup bapak itu kaya lain tak ngaruh bagian sinten. Mereka yang wajiban diatur itu anak. Mereka bapak lalu ngatur dek ini. Tapi kalau yang tua mesti diatisi. Jadi anak itu. Kalau gak ada anak, gak ada bapak. Nah itu dulur orang. Orang anak, orang ada bapak, orang ada dulur. Itu ini family sendiri. Ini Allah oleh ngatur. Walau kamu diawangin umin, nek dulur itu sangkombok kasar gua sujud karena takut dan awal surah bok narut. Kaingkana kamu kalau mau nono dulur itu istana ini dulur fasa ibad. Karena harus ada nazar si Jabir. Iban sahabat Jabir wakat mata lagi mati Jabir an ahwar. Ono sahabat Jabir mati. Dulur lecok wa. Dulur lecok lecok. Wong lecok loro atau wakil afilisan rung petolan minna tarakal ah yang oleh sayang barang yang tinggal dulur wa ikan wamun ono sopuk ahli waris ikhwatan itu dulur lanang-lanang di jalan lanang-lanang wanita gak wakil wakil itu semaris dulur ya dibagi lanang oleh loro wajon oleh dinam setunggal jadi lecok itu jika lano maksudnya wong lecok itu sengingoni seng lanang orang lanang bukan orang wedok itu cara yang formal jadi ya kena wae kok bisa dingoni sing lanang wong lanang sing wedok terima ngomong kena wong sing wedok dicubuan ya dicubuan iki sing wedok kan ya iya terus jalan ada berapa hari sing wedok kok kale kena kena wae paham ya. Tapi sing asal lho ngoten iki dadi bapak. Dulur maris. Iki sing dadi pokok lanang loro beda siji. Sing nek sampe tangis juang ngene di atas dari karep kena kena wae. Tapi ya, iki jenenge kebijakan. Jadi
juara. Mat, untuk orang ini. Memang berarti yang malam yakin bima anjallah. Allah ika multazim. Masuk, teren-teren teman-teman. Paham ini menjadi gini. Jadi anak hitam itu hitam. Sing asli kaya umur. Tidak berjari, tidak tidak. Paham ini menjadi. Ya. Jadi saiki omah-omah itu yang ngono. Sing lanang ingoni sing leja. Tapi kalau saiki jami. Ya tinggi sing lanang. Apa? Lalu kami nanti kata ya tinggi yang ngono. Kalau Nabi ngejika datang Sayyidah Aisyah, dia apa Aisyah itu? Oh, dia wabun tangan Aisyah, tangan meluruh di jajah. Jumlah muslimnya juga kakak tanganan sini. Bukan guna dibuntung. Jadi, kami Nabi merangakan selana ngomong di jajah. Dan kami Nabi muntung, omah-omah itu aja ngono. Saiki. Jadi, saiki ono hukum perga. Iya, kami Nabi tak apa-apa. Bisa. Aja kerja apa? Wong kan betul ayam mangan pak. Oke aja kerja apa? Buat dia pas saya pasal karen karen. Saya kata cuci senjoro mana? Kau tahu? Cuci apa? Orang kenek ni gua ya. Jadi ini mau yang akan barisan yang akan. Wainka nulamun anu'ake alwarasa ikhwatan iku piro-piro wislana diurujan walisya kari mitu hapus iku kuno hukum dasar ibayunullahu lakum dan Allah lakum syara' wajinikum intir bersayat agamu kabeh iku Allah atau anta dulu jalan supaya rasa sarku iku alim. Kita Allah kan sisi-sisi itu tersawani bulan itu setengah sangking Syekh al-Miras rawahu as-syekhan al-barra annaha demikayat akhir ayat yang nazalat semurun ayat minal fara'idhi in fara'id Allah Azza surat al-Ma'idah balaya salli wa salim da'iman abada ala خير الخلق بطلبه مولاي صل وسلم دائما حتى على حبيبك خير الخلق بطلبه لم يحظى لنفط طه مطلقا ابدا وابتدا فابى اصلا بما جزاني مولاي أبداً في جسمه الحسن مولاي ثبتت ولا يرى إثر بول منه في علاني Thank you.
فاصفه قطع على قوما إذا جلسوا عند الولادة في صيادة في مختلف في مولا يا صلي يا سلم لا إمام أبدا على هذه الخير هذه الحصائف فاحفظها فكن امينا من شر نار وسور ومن روحاني مولاك يا صلي وسلم لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.